tapi kan saya bawa nih. Jadi buat apa namanya kalau misalkan ada darurat lah apalah gitu, termasuk charger kan udah ada siapin. Artinya kita lebih apa namanya mementingkan kepuasan customer gitu pun dari pelayanan. Dengan pelayanan di abang sendiri. Ya mungkin di yang lain nggak ada, kita cari yang apa nggak ada di orang. Kalau sudah berjalan berapa? Ini kurang lebih sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun bang jalan seperti ini. Iya, itu udah 4 tahun. Terus untuk ada ide seperti ini udah berapa lama? Kalau saya gini lah, ini ide ini kan saya awalnya saya dari Bluebird, taksi Bluebird ya. Jadi cuman ya saya ingin sesuatu yang lebih berbeda, ya saya buatlah seperti ini. Mungkin kalau pemain lengkap ya, kalau sekarang kan nggak begitu lengkap gitu ya, karena ya sekarang kan musim hujan gitu, nggak repot. Berarti ini dari abang sendiri? Saya pribadi. Jadi saya pribadi yang apa namanya punya ide, karena kan sekarang untuk apa namanya di transportasi itu persaingan bukan hanya Gojek atau Grab, tapi masih banyak yang lainnya. Makanya kita kembalikan lagi kepada customer ya, yaitu juga tergantung bagaimana pelayanan kita gitu pada customer. Kalau pelayanan kita bagus, ya otomatis customer juga puas gitu kan, pasti akan kembali pada misalkan Gojek gitu atau Grab dan lain-lainnya. Dan abang ini kalau pakai free wifi ini apakah skor atau rugi? Saya rasa enggak lah ya, enggak lah selama ini. Kalau mungkin skor mungkin, kalau bisnis mungkinan ya, tapi ini kan bukan bisnis gitu kan, bukan usaha. Jadi secara cuma-cuma gitu.